Halo semua, balik lagi di Bang Bong Review. Kali ini masih bareng Bagas. Bagas ya, benar ya? Bagas, iya. Bagas Ningsih ya. Bagas Jati Ningsih. Jati Ningsih, ada jatinya ya. Kira gua Ningsih doang. Oke, kali ini kita mau review apa nih? Silverton ya. Silverton. Silverton. Coba dilihat dulu, Bagas. Ya, teman-teman, gitarnya. Dia warna hitam aja ya, kayaknya selama ini gue lihat. Iya, nih ini gue juga pegang deh biar gue bisa ngasih lihat ke teman-teman juga. Dia silver tone, warnanya hitam. Sebenarnya ada silver, tapi kita cuman ready yang hitam aja. Kita cuman ready yang hitam. Ini harganya 2.500.000, guys. 2.500. Yoi, bentuknya agak aneh ya. Sekali. Bentuknya kayak dano itu, dan elektro bukan? Dan elektro ya, dan elektro. Kiblatnya ke sana ya mungkin ya? Iya, mungkin ya. Jadi bentuknya agak unik, kepalanya kecil nih. Kecil pake ya? Pakai lurus gitu. Iya, ya, lurus. Dia pakai yang menariknya pickup-nya dia pakai lipstick pickup nih. Lipstick pickup. Sound-nya biasanya lebih cring, kalau bahasa Bekasi ngomongnya cring gitu. Oh, cring. Bright lah ya. Iya, kan? Coba di tes nih boleh nih. Soundnya gimana menurut lo, Gas? Ya sesuai sama lo bilang tadi. Cering. Oh, iya. Asik jadi soundnya ya. Kayak ada bau-bau telenya tapi beda. Clarity-nya kayaknya enak banget ya. Ngerasain gak unik lo? Clarity-nya kayak lebih gimana ya? Lebih string per string-nya kayaknya kayak berasa banget ya. Ini berasa banget. Detail padahal cuma 2,5 ya? 2,5 juta doang, men. Dan 2,5 juta ini brand new, ini baru, men. Ini bukan second ini. Bukan second. Oh, 2,5. Dan banyak teman-teman yang komen nih biasanya nih. Iya, Bang. Mainnya licks doang sih, jadi enak-enak aja. Coba di strumming. Enak gak suaranya kalau di strumming? Nah, gunanya kali ya. Coba. Sekarang coba digenjreng. Tapi bright tapi bulat, gimana sih? Bright tapi bulat ya. Jadi nggak yang nusuk itu di kuping kita ya? Nggak terlalu nusuk, cuman asik. Dan ini konfigurasinya dia three way ya? Three way switch. Kemudian, nah ini menariknya nih. Apa nih? Oh iya. Ini volumenya nih. Di bawahnya itu tone-nya. Jadi ini buat neck ya? Iya, ini dia sistemnya kurang lebih kayak Les Paul lah. Oh, jadi Jadi neck dia punya volume sendiri, di bridge-nya punya volume sendiri, dan punya tone sendiri. Tone-nya itu di sininya ternyata. Oh, jadi pas di atas ini. Oh, ini tone-nya yang bawah ya? Iya, coba lu putar. Oke. Okay. Nah. Oke, nah yang atas ini volume ya? Iya, itu volumenya. Oke, okay. Unik ya? Unik, menarik ya? Berarti yang bawah treble. Nah, berarti yang ini tone ya. Iya. Nah, dia dipisah gitu. Dia kayak model-model Les Paul gitu. Les Paul, cuma dia uniknya ini. Iya. Ini ternyata volume sama tone ini juga ada di gitar-gitar. Gue pernah lihat Squire Jaguar mungkin. Oh, Jaguar atau Jazz Master ya? Dia juga begini sih. Oh, jadi kayak gini bawahnya. Iya. Jadi tone sama volume-nya digabungin jadi satu. Jadi satu gini. Dan terus yang bikin cantiknya lagi menurut gua adalah pickguard-nya, men. Pickguard-nya transparan dia.
Iya, yeah, unik. Biasanya kan hitam atau putih gitu. Yoi, ya. Dia warna transparan. Jadi memberi kesan mewah ya. Mewah. Mewah ya. Kesannya mewah banget, bro. Terus, tuning mesinnya model vintage gitu ya. Vintage ya, kayak Gluson gitu kan. Oke, untuk soundnya gimana, bro Bagas? Soundnya. Menurut lo gimana? Coba kita coba aja ya. Coba aja, dari neck, middle, dan bridge. Okay, cobain, kita. Bro. Middle ya? Middle coba ya. Gua suka clarity-nya itu loh ya, benar-benar. Oke. Treble ya sekarang ya. Bridge. Soundnya mungkin karena lipstick ini ya. Lipstick pick up dia beda ya sama Tele ya. Beda dong. Bedanya apa tuh? Lipstick ini soundnya emang cenderung lebih agak bright nih. Cuman clarity-nya tetap berasa. Jadi bright-nya itu nggak terlalu tajam. Kalau Tele kan dia emang tweng iya, ya. Iya, tweng banget ya. Emang. Dia nggak terlalu tajam, masih agak ada sedikit-sedikit fat-fatnya masih ada sedikit. Oh. Jadi agak lipstick ini. Agak gemuk-gemuknya tetap dapat. Oh, twengki-twengkinya masih berasa. Itu karakter lipstick-nya. Lipstick ini. Yoi. Jadi gampangnya gini ya, tweng tapi tetap bulat. Yoi, tweng tapi tetap okay. Bulat. Anjing, bahasanya agak aneh ya. Tweng tapi tetap bulat ya. Playability-nya gimana, bro? Untuk gitar 2.500.000 menurut lo. Ini gitar by the way belum di setting ya. Emang ini, bawaannya begini. Oh, ini belum setting nih. Belum di setting. Dan ini menariknya thrust root-nya dia di bawah sini. Waduh, kayak gitar-gitar vintage mahal. Gitu ya, gitar-gitar vintage. Ini bukan di sini ya. Bukan di sini, thrust root-nya di sini. Oke. Dan bodinya agak kecil, unik. Tipis lucu. Deh ya. Tipis, agak tipis. Gimana playability-nya menurut lo, bro Bagas? Asik, selama gua mainin tadi ya. Aman ya? Aman. Asik. Asik ya. Kita cobain drive-nya nih, biasa. Katanya kalau clean-nya udah enak, drive-nya itu gampang dicari. Katanya ya, gue nggak tahu ya. Kita sekarang pakai ampli aja. Ini Blackstar nih. Drive-nya kita ambil dari ampli aja deh, biar nggak repot ya. Okay. Injek-injek efek, repot. Kita drive dari ampli. Ya. Gue mau crunch dulu ya. Dari crunch baru ke sound-sound yang gahar. Ini crunch dulu, coba. Gemuknya ya, iya. Gemuk-gemuknya tetap berasa, tapi nggak cuma gemuk doang, dia crispy-crispy-nya tuh. Crispy iya. Coba lah, middle-nya ya. Middle-nya ya. Gitar 2 jutaan, bro! Anjay, gokil. Ya? Oke, kita langsung galak aja kali ya. Iya, ke bridge itu. Kita coba crunch-nya dulu, crunch yang di bridge ya. Bridge ya. Okay. Wih. Anjing ya. Gokil juga ya ini gitar ya.
tegas gila, bro. Gila. Sekarang kita mau sound gahar, apakah bisa nih? Apakah bisa pertanyaannya nih? Pickup letoy kayak gini nih, kayak letoy gitu ya pickup. Iya masih, iya low gain lah ya. Iya, kita kasih sound yang gahar, bisa gak ini? Coba ya. Kita, ini gainnya kita naikin jam 12 aja deh, volumenya kita kurangin dikit biar gak nge-pick ya. Gak dapet ya? Iya, masih terlalu crunch kurang, ya? Iya, soalnya pickup, ternyata emang benar. Pickup listrik ini dibainin high gain agak... Kalau kuping gue sih kurang menarik ya kayaknya ya. Mau, tadi gainnya, by the way, gue udah hampir mentokin, tapi tetap kayaknya gak gahar nih maksudnya untuk gainnya ya. Tetap, soalnya dia tetap berasa banget clarity-nya. Clarity-nya itu gokil banget sih gitar ini sih. Jadi gainnya lu... sikat tetap ya? Ada ya, bingung gua gitar ini. Jadi buat teman-teman yang doyan main musik keras ini kurang ya, tidak diperuntukkan ya. Ini buat lo main blues, main soul gitu mungkin aja bisa, cuma karakternya mungkin pengen yang karakter unik tapi main metal gitu mungkin ya, pengen main metal tapi gitarnya pengen yang beda lah. Mungkin bisa ya. Kayaknya sih enggak sih. Main rock oke lah, main imo-imoan oke lah. Kalau metal kayaknya humbucker udah lah, kayak usah aneh-aneh dah. Humbucker sudah lah ya. Okay. Tapi sound, the best sound menurut lo clean atau crunch-nya? Dari clean-nya. Clean-nya ya. Kalau dari selera gue ya. Coba lo gas clean-nya. Dia manis banget ya. Manis. Sweet deh ya. Sweet banget. Tapi gue suka banget sama crunch-nya dia sih. Crunch-nya itu menurut gue... percikan-percikan drive-nya ada, tapi... tetap berasa banget clarity-nya. Itu enak banget sih. Coba. Ini... crunch-nya ya. Coba gas main ini. Dynamiknya enak, jadi saat lo main pelan nggak berasa, tapi saat lo genreng kenceng itu baru gede ya. Coba lo sikat. Anjir, ini gitar 2,5 juta. 2,5 juta. Sedynamic ini ya picknya, pickupnya ya, pickupnya. Rekomendasi gak menurut lo nih, buat teman-teman yang lagi nonton, bang, saya punya budget 2 jutaan, cari gitar yang enak, original, dan soundnya mantep, direkomendasikan gak untuk saudara Bagas nih? Kalau gue yang ngomong, balik lagi, gue pedagang, kagak enak kan? Menurut lo rekomendasi gak buat teman-teman yang mungkin yang baru belajar main gitar, mau cari gitar original, 2 jutaan, dengan sound yang enak, playability yang nyaman, rekomendasi gak untuk... gitar Silverton ini nih. Banget sih. Banget. Anjing banget. Lu bilang banget nih. Karena terutama yang mau ngincer sound unik ya. Kan kalau strat kan ya udahlah strat gitu kan. Okay. Suaranya begitu. Aku ini kan enggak semua orang pernah dengar karakter begini. Coba deh. Tele bukan, strat bukan nih buat kan. Menurut lu banget ya kemarin yang kita review worth it lah, lu bilang worth it. Tapi ini banget menurut lu ya. Worth it ini.
Dari playability aman lah. Worth it apa banget nih? Rekomendasi banget apa worth it aja nih? Banget kalau dari gua. Khusus Silverton ini dari saudara Bagas. Dia bilang rekomendasi banget dia. Oke. Jadi cuma tadi kalau buat metal ya. Janganlah kendor lah ya. Disarankan tidak usah pakai inilah ya. Tidak usah pakai inilah. Cuma kalau mau yang clean crunch ya, gitu. Masih oke lah, enak malah. Gokil. Oke, jadi ini gitar Silverton rekomendasi dari Bang Bagas, katanya layak untuk dibeli nih. Lo bisa dapetin ini di Bang Bong Musik Bekasi, bisa langsung ke Instagramnya aja, Bang Bong Musik Bekasi, langsung DM aja. Dan kita mau review apa lagi nih, komen aja di bawah ini. Mungkin teman-teman, Bang, reviewin ini, reviewin itu, apa kayak segala macam. Asal jangan review cewek aja ya, kita nggak bisa ya di sini. Nggak bisa. Ya. Kita udah berkeluarga semua ya. Apa, tinggal komen aja, nanti sebisa mungkin kita bikin videonya ya. Oke. Atau pedal, ampli, apapun itu ya, kita bisa bikin videonya. Thank you sekali lagi teman-teman. Bagas Koro pamit undur diri.